Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat tengah hari. Hari ni 2 April 2024. Selamat menyambut Ramadan dan selamat hari raya. Maaf saya batin. Apa nama bang? Rizal. Dari mana bang Rizal? Daripada Serkam. Serkam. Maka. Ha, ya betul. Ni apa? Girlfriend? Rumah. Nama siapa kan? Nur Syariza. Okey, apa ajak kemari bulan puasa ni? Bulan Ramadan ni? Okey, saya cuma nak buat ulangan lah kan? Susulan. Ha, susulan. Sebelum ni saya pernah buat. Ini mata saya ni. Dia ada masalah macam angin. Dia mata saya ni tak nampak, sebelah ni berbalam. Dia ada pergi jumpa doktor juga. Tapi masa yang hari tu dia kena pun ada jugalah pergi sini. Ada kaitan-kaitan lah juga. Kaitan apa tu? Macam hari tu kata macam kena santau angin kan. Macam tu lah. Tahun ini last bila? 23 bulan 8 dia tak silap. Tahun lepas? Tahun lepas. Okay, bila buat rawatan tu ada perubahan ke? Ada perubahan. Badan dia tak ada berangin lah. Kalau tak dia angin-angin badan dia kan. Maksudnya angin satu badan ke angin daripada sedawa tu? Angin tu apa? Badan macam dia, badan dia tiba-tiba jadi lemah ke, badan dia tiba-tiba lemah tapi lepas tu dia macam badan lemah. Lepas tu bila kita tekan-tekan badan dia keluar angin dia sedawa-sedawa macam tu. Lepas tu masa dia rawatan tu pun angin dia keluar masa tu. Ini angin satu badan ni. Saya bila kena macam ni saya akan dia mengantuk lebih. Saya nak tidur. Mata saya ni dia jadi dia turun ni. Dia nak tak boleh nak buka habis. Bila buka habis boleh paksa. Tapi sekejap je. Kalau ni saya jadi pening. Okay, bila habis rawatan dulu bulan 8 tahun lepas kan. Dah normal ke macam mana ke? Dah normal. Normal. Dah normal. Lepas tu, bila kena balik? Ni baru ni. Baru 3 hari. Baru 3 hari. Okey. Sama ada abang ke akak ke pernah mimpi tak yang tak elok? Saya ni memang orang hantar sihir masa tu. Ibu buat katanya kawan kerja saya pula bahagian lain, yang dia bahagian lain. Masa saya buat kat sini tu katanya rakan kerja. Lepas tu sambil tu yang last saya ubat masa yang 23 tu saya datang yang kerja tu dah tak ada. Yang dah masa dulu mak pernah duduk Pahang. Pahang. Benda tu duduk kat badan daripada daripada saya duduk Pahang tu lah. Dah lama saya tak kena. Pahang dekat Keratong, Keratong 10. Pun dah lama dah saya start dia jaga mak dia lah. Mak dia pun masa tu mak dia ada masalah. Masalah kat rumah tak boleh nak tidur kan. Tak boleh nak tidur. Ha? Tak, mak dia kampung duduk Kampung Beku. Mak dia tak boleh nak
tidur kat rumah tu sebab nampak something kat rumah tu. Datanglah kat rumah anak-anak jaga jadi, seminggu. Jadi baru dia datang rumah saya. Saya hantar dia balik. Sehari selepas tu saya kena benda ni. Mak dia saya lepas ada tepuk mak saya malam tu. Kan saya tepuk mak saya, "Eh mak, kenapa ni?" Lepas tu mak saya menjerit. Macam mengacau. Baru dia sedar. Jadi lepas tu memang saya nak hantar sebab adik saya pula nak ambil. Jadi saya hantar selang sehari lepas tu saya kena benda ni. Mak yang saka tak buang lah. Saya tak pasti, dia dah baru-baru ni ada panggil ustaz. Mak bawa pulihkan ke rumah kampung tu lah. Sebab rumah kampung tu kita orang ialah sebenarnya ada dulu ada beradik arwah bapak saya ada berebut harta tanah. Bersaka. Jadi kita orang fight, kita orang menang. Bila kita orang menang, tanah tu patah balik ke arwah nenek saya. Jadi saya takut ada yang tak kena lah kat situ. Kalau tuduh tu dosa lah pula. Tuduh tu tak berani. Lepas tu saya tanya tadi, ada tak mimpi? Saya mimpi ada 3 kali. Saya mimpi yang yang agak-agak teruk sangat, tidaklah. Saya mimpi orang nak masuk rumah. Saya nampak rumah sekam. Okay, dia nak masuk, saya nampak, "Eh, kau buat apa kan?" Lepas kenal tu, tak orang tu? Dia hitam. Satu hitam, yang satu ni putih tapi saya tak nampak muka. Lepas tu lagi satu kat atas bumbung. Itu 3 je lah yang saya mimpi. Yang lain saya biasa tak ada mimpi yang teruk lah. Okay, cuba imbas balik tahun lepas. Mata ni masalah daripada jumpa ibu kamu ke macam mana? Selepas jumpa maknya ke macam mana? Siapa ni cerita tadi? Cuba memang kerap balik. Memang kerap balik. Okay. Tapi mak saya ni pula, bila saya balik kampung, saya kerap 2 minggu sekali saya balik. Mak saya ni dengan anak-anak yang lain, dia tak minta urut. Saya dia suruh, dia minta urut. Manja. Jadi saya urut. Bila saya urut, ialah saya tak nak cakap tak sampai hati daripada mak saya semua kan. Lepas tu dia cakap, "Mak, Angah ni pun tak sihat sangat ni," dia cakap. "Tak apalah, picit-picitkan mak sikit, kau picit sedap." Jadi saya buatlah, saya tak tahulah benda ni betul ke daripada mak saya ke atau okey. Jadi cakap ada ustaz datang buat rawatan, balikkan rumah lah. Tapi saya tak balik. Adik saya yang handle. Tapi adik-adik dia yang lain orang alam lah, tapi tak kena. Tak ada dengar cerita. Ini dia pilihan dia lah. Sebab dia nama yang pertama. Pasal apa? Dekat dasuan tu. Pasal apa? Contoh Saka ni dia pilih siapa yang dia nak. Bukan kamu along ke bungsu ke, dia pergi tak ada, dia pilih siapa dia nak. Jadi macam contoh adik-adik tadi awak cerita kan. Ramai-ramai maknya nak dia seorang je. Tapi mak dia tak ada keturunan, maksudnya tak ada benda tu. Dan lepas tu hari yang masa tu dia dah buang dah. Buang siapa? Buang datang sini buang saka dia, kan? Mak dia bersaka? Oh, mak dia tak ada. Ini cerita mak dia. Mak dia tak percaya tu benda-benda tu. Jadi bila kamu buang saka itu, badan teringan tak? Memang ingat. Jadi yang bawa saka, badan dia, saka awak. Bukan saka maknya, faham tak? Jadi mak dia masih ada saka. Jadi macam awak cakap, mak yang tak percaya, kita boleh buat jarak jauh. Okay, contoh yang ustaz datang tadi, dia pulihkan apa, rumah je lah, pagar rumah ke macam mana? Dia pulihkan rumah sekali dengan mak saya, dia mandikan dengan air garam dan semua. Tak apa lagi lah, yang lain selebihnya saya tak tanya secara terperinci lah. Okay, cuba contoh tanya. Bila di buat rawatan tadi, maknya rasa ringan tak pada? Ringan. Saya dah telefon dah. Dia cakap, "Mak rasa lain sangat lah." Lepas tu, buat balik tadi tak? Ni baru dalam bila telefon tadi? Baru dalam sehari telefon. Dua lah mak dia ni. Yang terjadi rawat tu bila? Tahun ni juga? Baru lagi ni. Baru ni. Okay. Baru dalam seminggu dia ni, tak sampai seminggu kan? Tak sampai. Dan tu mak dia, tu yang problem. Kena balik. Betul. Jadi saya tak nak menindakkan cara ustaz tu berubat ke apa kan. Cuma saya, kalau kamu tengok sini, apa yang kamu faham,
Masih kenal sini dari mana? Ayah saya, mak saya sakit. Dia bawa atas sini, alhamdulillah. Mak awak lah, bukan mak dia lah. Bukan, mak saya dah banyak ulang kali datang sini dekat berapa kali. Last kali dia kata sakit sangat kepala dia, ada macam tanduk tanik yang tu. Alhamdulillah sekarang mak saya dah syukurlah, alhamdulillah. Jadi maksudnya dari sekian tanduk tu, siapa dalam badan dia? Benda lain lah tu, cik lah tu kot. Macam mak dia tadi. Sini kita matikan. Dia takkan balik lagi dah, tak ada dah. Betul? Macam kamu juga, kita matikan benda-benda saka ni. Masalahnya orang tua kan, nak suruh datang tu payah sikit. Kan dia boleh buat jarak jauh. Tapi kena bincang juga tapi dengan mak dia. Okey, dia macam ni. Tadi awak cakap mak dia tak percaya benda-benda ni. Nak bincang pun tak guna juga, aku tak ada saka. Dia tak ada. Buat jarak jauh dah. Atas kamu apa, suami isteri nak, nak buangkan saka dia, dah settle masalah dia. Itu saja. Bila kita buang saka jarak jauh ataupun sihir jarak jauh ni, dia umpama macam tarik rambut dan tepung, tak, dia tak rasa. Tapi dia insyaAllah. Masa mak kamu rawat ke sini, siapa rawat, saya ke anak murid saya? Anak, tak ada rezeki cik dengan tabib, dengan anak murid. Tak masuk YouTube kan? Cuma tak masuk YouTube, contoh macam ini kan, tapi kamu dah ada buang saka. Contoh cerita mak kamu tadi, masuk YouTube. Kadang-kadang cerita pasal benda-benda gaib ni, orang tak percaya. Pasal apa, tak kena pada diri sendiri. Betul? Bayar nak kena kat macam mak saya. Banyak kali juga lah dia datang sini. Bawa rezeki dia, last tu ayah saya bawa. Dah solat, dah apa semua. Alhamdulillah. Berapa lama dah maknya sakit dulu tu? Lama dia datang. Saya cakap dengan ayah saya, pergilah bawa mak ni, janganlah putus asa, pergilah bawa berubat kan. Dia tetap juga setia kat sini. Dia pergi, alhamdulillah. Yang rasanya dalam kali kelima kot. Dia datang sini mak, sebab benda tu datang balik, datang balik sebab sihir. Dia datang balik last kali. Dia tarikkan kata, sebab dia suka fikir bukan-bukan. Lepas tu dia asyik berkerut je kat muka dia. Lepas tu dia kata macam tanduk tu, dua orang tu. Dia kata tarik, baru dia rasa lega. Macam lega. Itulah rezeki dia lah kan. Dia yang tanduk tu siapa? Iblis. Iblis nak keluarkan bukan senang. Kalau kita tengok dalam YouTube saya tu, kita tebai Iblis. Dia dah kena tikam-tikam-tikam pun dia masih bernyawa. Dia masih bercakap. Hari tu dia kena berterut juga. Tapi lama-lama dia akan mati insyaAllah. Dia terpulang dah pada kamu, nak percaya tak percaya apa saya cerita. Tapi aku pada jadi pada diri kamu, kita bersangkut paut dengan mak kamu. Itu saja. Contoh lepas ni kita buat, okey contoh. Tengah air jumpa lagi kan? Kena lagi tak? Harap-harap tak lah. Tapi cuba macam dulu kamu cerita tadi lah. Kamu jumpa mak kamu je, dia tak urut. Kenapa anak lain dia tak nak? Kamu anak pilihan. Atau benda ni akan turun pada kamu. Saka dia tak berpindah. Itu saka dia, saka awak dah tak ada dah. Ni saka dia pula nak jadi berganti. Faham? Okey, itu sakit suami kamu, sakit mata dengan siapa, badan lemah berangin lah. Ya kak, pak? Saya ni pergi mana-mana pun sihir kat tempat kerja. Lepas tu yang hari last yang saya datang tu katanya memang daripada dulu yang kat Pahang tu pula. Saya pun tak tahu, ada dua lah mungkin macam tu gangguan. Kat Pahang ke kerja ke? Tak, kat Pahang tu saya ingat lagi. Masa tu, masa saya dah jawab apa, saya ada bertembung dengan seekor ular kecil. Kalau ikutkan lah, kalau real ke mimpi? Betul-betul. Betul-betul masa tu dia pun kecil, saya pun kecil. Saya bertembung dengan dia. Masa tu cerita ni Keratong ni, tinggal Keratong kan dulu? Keratong, dulu tinggal Keratong Lepas saya kena tu, saya macam mungkin lah daripada situ kot. Ular tu duduk tengok saya, saya tengok dia, sama-sama terperanjat. Dia pun lari, saya pun panggil ustaz saya masa tu kat sekolah agama.
Mungkin lah tu kot daripada situ. Sebab dia kata masa yang saya sakit tu saya dengar tapi saya tak boleh nak melawan. Saya cuma masa tabib punya tu ubat, saya boleh, saya ingat boleh dengar tapi saya tak boleh nak melawan. Ha, macam tu. Macam itulah. Okey, awak kat sini okey tak okey? Alhamdulillah lah. Sebab masa tu kaki saya tak boleh nak berjalan sebab saya ada urat, ada putus kat sini. Masa tu memang sakit. Tapi ada yang pakcik yang pakai cermata tu, ujung, ha, dia ubat saya. Dia kata tak apalah, dia cakap macam ni kan saya, tak apalah saya bagi awak, biar dia budak yang tak suka saya tu jadi jadi suka. Memang betul jadi suka. Tapi baru-baru ni macam jadi balik lah, macam tak ada chemistry dengan budak tu. Tapi budak tu memang lepas je daripada tu, alhamdulillah, budak tu tiba-tiba baik dengan saya, suka saya apa semualah. Kaki saya alhamdulillah boleh berjalan. Sampai sekarang ni kan bang, tak pakai tongkat pun tak apa kan bang kan. Cuma tak boleh lasak-lasak sangat lah, tapi boleh berjalan. Kalau kat ofis tu saya terpaksa lah pakai tongkat, sebab nak naik tangga tak boleh lah. Tapi kalau setakat berjalan okey. Oh yelah, batu kuat, air sejuk kuat. Itu satu hal. Banyak kali saya sebut kan. Tapi dah kurang. Dah kurang minum air batu. Kalau boleh berhenti tu. Dia cakap betul. Siapa mak cakap bila kamu mudarat gini, siapa susah? Ya. Yeah. Bila suami dah sakit, saya juga susah agaklah. Bila badan besar kan. Jadi amalkan herba kan. Jangan minum air batu kalau boleh. Sedawa dah tu. Berhenti kata kalau jangan minum. Okey. Kalau teringin dia sekali, okey lah, seteguk, dua teguk ke, segelas ke. Lepas tu dah lah lupa kan, minum air masak. InsyaAllah. Saya daripada kecil tapi. Ya, daripada kecil sampai jadi besar. Ya, abang mula. Ya, ya, ya. Dah ada anak belum? Belum, tak ada rezeki. Cerita. Pertama, bila kita minum air batu, sebab sejuk, badan kita akan kembang. Kedua, maaf cakap, ni bukan cakap nak biadab tentang bulan Ramadan ni. Mani cair. Salah satu pihak lah. Okay, jadi macam mana nak melekat? Tapi dah tua ni tak ada lah keinginan tu. Sebab dah ambil anak angkat lagi. Okay, bila cakap sama tua, umur berapa? 44. Okay, ada tak dalam media sosial nenek 70 lebih tahun pun beranak? Ada. Jadi ini tiap betul. Saya ambil yang positif lah. Memang kena kurangkan badan. Ini semua rezeki pada Allah. Jadi kalau kita tak menjaga kesihatan kita, siapa nak jaga kesihatan? Bila dah mudarat tinggi ofis pula dah pakai naik tangga. Dia ke dua tingkat dah ofis tu. Tak, saya pakai lift. Tapi kalau nak ke naik, nak ke sana tu adalah tangga dia, kena juga naik. Kalau tangga tak tinggi kan, tapi kena pakai tongkat. Betul. Jadi kalau misalnya kata berat badan dah kurang, sebab bila berat badan dia tanpa lutut, lutut kaki kita kan tegang, support badan kita kan. Jadi siapa susah. Sama nanti keluar belum buka puasa, ya Allah Akbar. Dah. Tak ada. Saya tak, sekarang saya ni kurang minum air manis. Tapi ni pasal manis, air sejuk. Oh, air sejuk memang saya faham tak? Air manis tu sejuk lah. Dulu kat kecil perlu, perlu gula. Okay, yang cerita ni yang buat pada kembang ni, air sejuk chill air water tu dengan air batu. Memang suka. Dari kecil dah minum sampai hari ni 40 lebih tahun. Untuk kesihatan fikir nak sihat sampai lagi berapa tahun, tak tahu sampai berapa. Dah berhenti dah, dah puas dah air batu sejuk. Buat satu iktibar lah ni nak. Macam tu lepas raya ni buat satu niat iktibar. Janji pada Allah, jangan janji pada suami. Janji suami lah yang sekejap je, sikit je. Suami cair kan. Suami cair. Minum lah sayang, minum. Janji pada Allah. Eh, contoh ya Allah, dengan janjiku padamu hari ini, lepas Ramadan ni atau lepas Hari Raya Fitri, saya tak akan minum lagi air sejuk dan air batu. Bersumpah lah, kalau berani sumpah. Jadi kalau kita ambil maaf cakap, kita berani bersumpah dengan Allah, jadi kita takut nak buat. Kenapa kita nak bersumpah dengan Allah? Jadi setiap kali kita minum, dia suruh sebelah Allah. Sebab kita dah bersumpah pada dia. Sama juga saya dulu isap rokok. Satu hari dua bungkus, dia 40, 20 batang Marlboro 100 dulu. Sampai bangun pagi dah ada sakit, dah ada sakit. Saya fikir, macam mana nak berhenti ni? Dah masuk, dah masuk ujung tahun bulan 11, saya bersumpah dengan Allah. Dalam perjalanan bulan 12 tu,
saya patahkan sebatang sampai satu lepas satu tahun, saya tak ingat tahun berapa lah, sampai ke hari ini. Jadi kita nak isap, kadang kawan kan pelawa kan, bau rokok je kita ketagih kan. Jadi kita ingat, akulah sumpah pada Allah Ta'ala. Jadi kita berang-berang janji kita pada Allah. Sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi kalau kita berjanji pada suami, alah kejap sikit je lah sayang, boleh lah. Kau gelap aku kan. Jadi kebanyakan yang badan besar gini semua sakit lutut. Betul tak? Betul. Jadi saya cuma boleh bagi pandangan nasihat saja lah. Selebihnya kamu lah. Saya balik pada tadi, satu office ni staff dulu dah suka, kan tak suka balik. Kan? Macam saya ni tak minat sikit perangai. Saya tak ada tuduh siapa-siapa, tapi ada seorang ni dia macam pelik sikit. Dia nak hari-hari datang, dia nak macam dia siapa tu, kita kena siapa balik dia. Okey, siapa tu bolehlah saya terima. Macam Kak Noh, pagi Kak Noh, pagi. Lepas tu dia nak kita berborak dengan dia terlalu sangat. Saya jenis dah umur 40 ni macam malas datang kerja, balik kerja macam tu je, malas nak terlalu berborak sangat. Mainkan kalau tiba-tiba ada mood nak berborak, berborak lah. Tapi sebelum ni saya dengan dia langsung tak bercakap langsung. Maksudnya saya layan waktu bekerja je, tapi tak ada macam bercakap macam sekarang ni lah. Cuma saya punya, bila saya jadi macam tu, saya pandangan, bila saya pandang, contoh saya tak boleh pandang dia terlalu lama. Kalau pandang kawan-kawan yang lain, macam contoh bos jadi macam, sebelum ni kalau tu bos cakap macam biasa je kan saya. Tapi kalau benda tu berlaku, saya akan rasa macam stress. Tak boleh pandang muka bos saya. Saya rasa macam tak boleh pandang. Lepas tu nanti ni macam terang, tiba jadi macam kelam je tu. Macam tu. Kalau benda tu, saya kata ni dah kena balik ke apa ni. Adakah dalam ramai-ramai staff tadi yang kamu yang tak suka kamu tadi ni? Bos suka dia? Saya tak, betul. Macam ni, dua tahun lepas saya dah, alhamdulillah lah, bos bagi rezeki tu kat saya. Saya orang yang dapat bonus tinggi sikit lah. Lepas tu tahun tu dia tak dapat. Dia setiap tahun dapat naik pangkat apa semua. Then tahun lepas dia dapat naik pangkat. Saya tak kisah yang pasal dia naik pangkat tu, tapi macam tapi masa yang bos tak naikkan dia pangkat tu, dia asyik datang kat saya, dia asyik dia cerita buruk pasal bos tu. Sampai satu tahap tu saya macam bosan nak layan. Saya macam, saya pun matikan air je macam tu, saya kurang bercakap dengan dia tu. Tapi dia pula negative thinking. Dia ingat macam saya tak suka dia. Dia jadi macam, kalau saya pusing, kalau orang lain, kalau saya pusing, contoh saya pusing kat situ, orang saya ternampak kawan-kawan lain, dia orang pandang saya, dia orang buat tak tahu je. Tapi dia macam bertembung mata tu, macam pelik sikit lah macam tu. Tapi saya tak nak lah tuduh dia. Sebab sebelum ni pun saya tak tuduh dia. Cuma bila dah berlaku sebelum ni, Yang dapat tahu ni, baru saya rasa kita pun ada perasaan macam Firasat lah. Tu je lah. Dia ada pemakai, dia ada pakai penunduk. Tapi dia ada cakap macam ni, dia kata dia ada saka keturunan dia. Saka keturunan semua ada. Tapi yang apa kat pejabat tadi, dia tundukkan bos supaya bos suka dia. Supaya kamu semualah tapi kena hormat kat dia. Betul lah. Masalahnya dia perempuan. Iyalah. Ya dah perempuan. Tak kira lah laki ke perempuan ke. Contoh dia kerja, dia nak naik pangkat cepat, dia tundukkan bos dia. Faham tak? Jadi bos pandang dia suka je. Apa dia cakap bos dengar, ya. Jadi staff-staff lain tengok dia pun suka. Apa dia cakap semua enggir. Tapi mama cakap, kalau ikutkan dia punya kriteria, taklah sampai ke situ. Itulah macam tu. Di mana-mana pun samalah, pejabatan pun samalah. Saya mula tak adalah macam syak dia, tapi bila
pergi sana sini, masa mula sebelum saya sampai sini, saya tak, sebelum ayah saya bawa peralatan kat sini. Pergi mana-mana kata saya sihir. Lepas tu dia kata pergi dekat yang tempat-tempat yang saya pergi rawatan tu, memang kat tempat kerja dia katanya. Saya kan masa tu tabib, dia tak macam mak saya, dia tak sedar apa yang berlaku. Macam saya separuh sedar. Jadi saya dengar apa yang bebe tu, saya dengar. Dan saya dengar dia cakap pasal kerja, pasal jealous apa semua. Tu saya dengar lah. Tapi saya nak syak dekat dia. Dia tu saya tepat tersyak sikit sebab perwatakan dia tu lah, karakter dia dengan saya macam mana, dia nak orang semua bercakap dengan dia apa semua, macam tabik cakap tu lah. Bila dia bercakap dengan seseorang, dia akan eye contact tu. Bila eye contact ni daripada mata, dia dah boleh mentera. Faham? Jadi bila kamu tengok mata ke mata ni, dia akan puja dah. Itulah masalahnya, orang dia solat. Dia Allah. Kalau kamu tengok dalam YouTube saya, Pak Imam Masjid pun kena sihir. Nak buat apa, jawatan jadi imam. Jangan. Ini nak cerita pasal solat. Saya ni cuma, saya ni tak adalah pangkat apa, cuma saya pekerja lama kat situ je. Okay. Kamu cerita pasal solat. Tak mustahil. Saya kalau tengok YouTube saya yang kat atas rumah sana dulu, saya minta cerita kamu lah. Adik perempuan, kakak dia, adik dia pakai tudung labuh main lutut ni, macam ustazah lah, betul? Sihir kakak dia sendiri. Pasal apa? Nak kasi mati, nak tangkan tanah tu. Pasal kerja pun ada juga orang nak ini kan kerja jiran sebelah, jiran depan, tak kira atas ke bawah. Ini manusia ni sakit ain mata, faham? Sifat daripada zaman Fir'aun dah ada dah sihir-sihir ni. Sebab tu maaf cakap, kita kat Malaysia ni belum ada akta lah. Yang sihir ni adalah satu pembunuhan jenayah. Kan? Jadi apa saya pesan dulu kat YouTube ataupun boleh-boleh kat TikTok buat rawatan, kalau asyikkan sihir saja, belajar. Perinding. Kau tak jadi perawat orang, perinding sendiri, perinding keluarga. Minyak serkam dekat betul, satu jam sampai sini kan. Sihir tak lagi. Tapi saya dah tunjuk dah yang bacaan dia tu banyak sangat. Tak mampu. Mana mampu? Kena sihir mampu. Belajar mampu. Itu juga. Betul tak? Contohlah kamu sekolah dulu, daripada taska, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sampai IU. Hampir 20 tahun, mungkin lebih. Tahun tau, puluh tahun. Ini 5 minggu je zikir kat dalam hati, kat rumah dia, mana-mana kamu berada. Sebagai pendinding. Nak si budaya, nak si budaya. Sama juga bina air batu yang sejuk tadi. Nak berhenti, nak berhenti. Nak si budaya, tak si budaya. Saya cuma boleh bagi pandangan pendapat. Sama juga Mak cakap, kamu tadi cerita, kamu dah puas pergi berubat sana sini, betul? Ada tak perawat yang kamu jumpa tu, ajak ilmu dia pada kamu? Sebagai pesakit. Kenapa saya kat sini aja? Bukan tak nak kamu datang untuk dapat rawatan. Setidak-tidaknya saya ajar satu ilmu kamu dapat, mau dinding diri kamu, boleh bantu masyarakat, boleh bantu keluarga. Lagi saya, satu, saya tak nak saya mati bawa ilmu ni dalam kubur. Setidak-tidaknya saya sebarkan. Kan? Jadi setidak-tidaknya kamu berdakwah, sambung saya punya delegasi. Faham tak? Jadi setidak-tidaknya contohlah, awak rawat orang, saya dapat 1% pahala lah. Sekarang saya ada 7,000 nak urin. Tak 7,000%. Tak 7% dia. Nampak? Jadi mereka berdakwah cara ni, rawat orang. Alhamdulillah lah. Saya semua yang cakap tadi, boleh meringatkan je lah. Nasihat, pandangan. Selebihnya diri sendiri. Itu saja. Ingat cik dapat ilmu ni senang. Kau pergi seberang, dalam YouTube, seberang-seberang ni ada kan. Telefon tanya WhatsApp dia, semua ribu. Saya punya macam awak baru 620 macam tu lah. Bila tolak saka, 3-4 datang lebih je. Siapa yang kita package dan dengan 6 datang lebih tadi, termasuk kita rawat, buang saka, matikan saka semua. Pilih sendiri.
Setidaknya anda kamu pergi ada ilmu, orang tak boleh sihir kamu. Orang yang bawa ilmu hitam yang tengok kamu, dia akan tunduk dengan kamu, dia takut. Dengan sendiri dia takut. Maksud apa? Dalam diri dia yang memakai jin setan iblis ni akan takut sendiri. Dengan sendiri ketakutan. Maksud apa dia nampak kita bercahaya, nur. Itulah tujuan ilmu Allah. Kalau belajar tu 5 hari je, tapi tak, dia hari ni contoh, hari ni nak ijazah saya akadkan kamu, balik zikirlah. Dululah. Bukan kena tanggih 5 hari, tak ada, awak zikir kat rumah 5 minggu. Kat kerja, kat ofis zikir je. Kerja kan pakai laptop kan, tata-tata-tata. Sambil zikir tu boleh zikir tak? Kan, kerja jari kan, zikir kat hati. Tak ada, kat sini bukan kat sini, sini dalam hati. InsyaAllah awak tengok yang kipas-kipas bos tu tengok. Jangan kepanasan. Kita akan ajar cara kosongkan ilmu dia semua. Boleh kosongkan ilmu dia. Janganlah dia tabur dalam kopi semua kan. Kita boleh bersihkan. Kita akan ajar. Macam mana kat sini kita buat jarak jauh semua kan. Boleh buat jarak jauh. Tak mesti dalam kopi kita buat. Dan tengok orang nampak kan. Kat rumah boleh buat bersihkan hari-hari. Nah, cerita pasal bersihkan jarak jauh. Kadang-kadang orang tak percaya. Sihir jarak jauh percaya pula. Betul tak? Ini ilmu Allah. Kalau sihir boleh buat jarak jauh, ilmu Allah tak boleh buat jarak jauh. Boleh. Tapi tak semua perawat ada kepakaran atau kepandaian boleh buat jarak jauh. Dah, tu saja. Contoh awak macam 50-50 lah yang hamba Allah ni yang anjaya kamu. Tenang aja. Balik, luas malam nanti, surat taubat, surat tahajud, surat istirahat, tak bertunjuk kepada Allah. Jangan sebut nama lah. Ya Allah, Tuhan ku bagi aku bertunjuk. Siapa yang nyanyi aku? Tiap orang bagi gambar muka dia. Buat 3 malam. Kasih muka dia, muka dia, muka dia. Jadi siapa lagi? Macam cerita perang ni dah ada kan? Aku mimpi-mimpi muka engkau. Aku mimpi-mimpi muka engkau. Itu maksud dia apa? Orang yang sihir dia. Dia balik kepada Allah. Itu petunjuk yang paling baik lah. Kalau saya tanya, saya cerita nama orang ni pun, kamu pun akan 50-50, ya ke? Orang pada Allah. Allah yang tepat. Kan jadi fitnah pula kan? Tapi kalau awak pergi tanya dia, tak jelas tengok jumpa tabib awak yang buat saya gini-gini. Takkan dia nak mengaku? Takkan dia nak mengaku. Betul. Jadi mohon pada Allah. Jadi kalau Allah dah petunjukkan muka dia 3 malam betul-betul, orang yang sama, dah. Kita dah tahu dia, dah. Takkan Allah bohong. Okay, siapa nak rawat dulu? Akak ke abang ke? Siapa tu? Saya tu. Okay, macam biasalah. Zikir dalam hati, Allah Allah Allah. Kaki tak mesti hilang, lurus gini. Okay. Assalamualaikum. Saya buka ke? Alhamdulillah. Nampak terlalu jelas tak? Jelas belum. Tapi nampak. Memang dah terbuka. Ini magic ke apa ni? Bukan lah Setelah. Rasa tak saya tarik? Rasa tak? Rasa apa? Rasa apa? Rasa apa? Macam keseteri. Macam benang gitu kan?
Rasa dia daripada hidung sekali. Satu muka dah ada buat ni. Ni apa cakap tepi hidung. Rasa sakit ke? Jangan lupa zikir. Zikir. Cakap-cakap juga zikir orang mati. Syillah. Masih lagi tak? Masih belah kiri. Belah kiri. Berarti dia bukan buat sebelah, dia buat dua-dua kan? Sebab dia masa mula-mula tu kat sini. Lepas tu semalam dia rasa sini. Lepas tu hari ni dia rasa sebelah sini balik. Syillah. Masih lagi tak? Ada lagi sikit. Tengok luar ni, nampak tak? Nampak dah, cuma masih blur sikit lah. Dia kat sini lah, dia ni. Kat mana? Dekat tempat yang memang kena bypassi tu. Kat sini. Sebelum ni, Habib, mula dia kena kat mata ni. Mata dia ni macam keroh sikit lah. Lepas tu, dia tiba-tiba lepas tu dah okey dah. Tiba-tiba dia kena bypassi. Bypassi pula, dia turun macam ni. Dia turun macam ni. Tapi datang sini lah, sehari sebelum dia kena bypassi tu, kita orang datang sini. Masih yang bypassi tu lah. Bypassi tu datang sini sampai mata putih ternaik yang kena santau angin tu. Yang bypassi. Lepas tu yang pun tu tak datang kan? Yang ni tak, yang tu. Yang ni dia yang tu. Sebab makan ubat doktor tu terelok. Yang bypassi tu. Bypassi tu dia menunggu, tapi sebelum tu dia dah rasa tak elok, lepas tu pergi hangin dia satu badan angin. Dia turun tu, dia tersumbat kat sini ah. Celah kat celah hidung ni ah. Sekarang siapa lagi hidung? Betik lepas. Memang lega lah. Jadi sipir kat mata Dua-dua. Okay, klip 5 kali. Pejam kira sampai 10. Kita buka. Pejam kira sampai 10. Pejam mata kira 1, 2, 3, 4, 5. Dah buka je lah. Dah kira 10. Nampak terang tak terang? Baru boleh buka mata. Baru boleh buka mata ni. Mata ni tak boleh. Tak boleh naik dah ni. Okay, contoh. Sekarang kita buat YouTube, TikTok belakang gambar. Kalau kat depan gini, orang akan nampak tak sebelum dan selepas? Tak nampak. Jadi bila kita buat ke belakang, kadang-kadang orang akan cakap ini setting berlakon. Betul. Lebih takut macam mana tu orang yang kena tu betul-betul kena. Sebab tu kat tadi bila kita tak kena, kita terus buka mata. Alhamdulillah. Besar pun. Bila memanglah kena makan ubat juga asalnya. Tak tahu kau pasal ubat. Ini pasal permainan benda-benda ni lah tadi. Negatif lah. Tapi daripada pasal tanah tu ke? Pasal tanah tu salah satu lah. Orang tak puas hati kan. Tak mustahil orang akan buat dia lumpuh nanti separuh badan. Astaghfirullahalazim. Macam pernah cakap tadi kan, dia pernah yang terjatuh kan. Kan nak kasi apa, kena angin apa lah. Tapi yang sebelum dia kena yang belah sini, angin balik badan dia, kata ni kenapa berangin balik ni, dia kena pergi tabik balik ni. Kena balik lah orang main permainan orang. Sebab tu saya kata tadi, ilmu paling baik belajar dah. Saya geram waktu bulan puasa.
Allah bagi kesihatan yang elok, payah sangat lah nak pergi solat tarawih. Sampai dia kena sakit ni, saya bebel-bebel ni, ha, tu saya marah, saya marah dia. Sebelum tu sihat lagi eh. Sihat lagi kan. Yang sebelum kena marah, bergaduh dekat kereta. Saya kata sampai dah habis lah. Saya bising-bising lah. Tu kena ambil itibar. Tak tahulah kalau tapi yelah syaitan yang cip-cip dia dah kena ikat dah. Ni kaki ni yang malas sendiri sebenarnya. Ada alasan. Ha. Geram saya. Tahun lepas dia rajin. Tahun ni dia malas ni. Tapi geram. Saya kata ni kalau dah ubat alhamdulillah, jangan nak bagi excuse. Ada lagi berapa hari ni buat, saya kata. Ada 8 hari lagi. Insya-Allah. Tak ada buat rutan. Saya kata ada. Saya cakap kan dia, Kalau tak ada buat kat masjid pun, buat dekat rumah. Sebanyak solat subuh je, saya kata. Dua rakaat. Yang lain-lain tu sunat bacaan tu. Kena marah, gaduh-gaduh sikit, tapi baru dia dengar cakap. Dia ni kalau dah terantuk, barulah. Okey bang, gege. Okey, kakak Ethan. Okey, dia akak ni contoh. Dia orang ni buat supaya orang tengok tak suka. Okey. Okey, nanti eh Allah syila. Assalamualaikum. Allahu akbar. Sakitnya kepala, ya Allah. Ya Allah, Tuhan, kau sakitnya. Sakitnya tengkuk, kepala, mati. Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan buat aku. Aduh, aku tak tahu kenapa aku dengki kan dia. Aku tak tahu. Aku sakit hati kan dia. Jangan kau bunuh aku. Aku tak bunuh kau. Jangan. Kenapa engkau? Aku tak tahu, aku memang sakit hati kalau dia buat gajian kerja. Dia ni kenapa tak nak berhenti lagi ni? Dia dekil. Aku dah kata kalau dia berhenti, aku tak usik dia. Kenapa busuk hati sangat kau ni? Aku geram dengan dia ni. Kenapa dia gajian sangat? Aku tak tahu kenapa dia gajian. Macam dia. Aku geram dengan dia, cepatlah dia berhenti. Aku tak suka dia. Aku tengok muka dia, aku menyampah. Aku menyampah sangat. Aku tengok muka dia. Aku menyampah. Ya. Allah. Aku sayang kau. Kenapa kau kata kau sayang pula? Aku jahat. Aku suka aku duduk atas kepala dia ni. Biar dia pening. Biar dia bekerja, dia tak dengar cakap. Biar dia pening badan muka dia. Biar bos benci dia. Aku nak kata ubat boleh? Selagi dia ada, bos akan nampak dia je. Bos takkan nampak walaupun dia ni bodoh. Dia pergi kerja, terlampau kerja sangat. Kenapa pergi? Kenapa dikajin sangat? Aku nak tanya kau, aku nak kata ubat boleh? Tak boleh, aku kena dengar cakap Tuhan aku. Kalau Tuhan aku kata kacau dia, kacau lah. Kenapa aku nak dengar cakap engkau? Tapi kau jangan bunuh aku. Bukan salah aku. Bukan salah aku, Tuhan aku yang suruh. Kalau Tuhan aku makan tahi, kau nak makan tahi? Aku terpaksa ikut apa dia cakap. Aku ikut, aku kena ikut. Sekarang aku tanya kau, itu Tuhan kau cakap. Sekarang aku yang berdepan dengan kau sekarang. Aku tanya engkau. Aku tak bersalah. Jadi kau pergi balik ke Tuhan kau. Kau pergi masuk pada bantuan kau. Sakitnya mata.
aku memang suka duduk kat mata dia supaya dia jadi malas, dia mengantuk. Tanya kau, aku nak tobat ni. Tak dia. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Tapi kau jangan bunuh aku. Ambil mangkuk muntah. Mata saya gerang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sama kita berbual tadi, mata kabur lah. Mata macam tak terang sangat lah. Allahu Akbar. Siapa cakap bulan Ramadan tak ada setan? Setan dalam diri dah ada lah setiap orang tu, kan? Dia kat luar ni betul lah kena tambat. Kalau saya tak sangka lah, kalau betul lah. Sedih pula. Kita ni rezeki je kan. Tak ada kacau siapa, sedih pula. Bukannya lama pun kerja tu pun. Dalam 3-4 tahun dah nak berhenti dah. Dah tua kan. Dah 40 lebih. Lagi kau syarikat perlukan kamu. Dia asyik sebut, dia nak berhenti, nak berhenti. Orang dah dengar. Saya tak adalah cakap kau. Dah fikir, dia pun boleh fikir. Jadi dia orang dah rasa macam, oh, berhenti bagus, bagus, bagus. Dia sebut, dia sebut dia. Tapi alhamdulillah, tadi memang sebelum ni rasa gelap. Rasa macam, pala ni rasa macam mengal-mengal macam tu lah. Alhamdulillah. Lega? Lega, alhamdulillah. Tapi seseksa rasa. Macam sakit. Tu kamu rasa seksa. Dia keluarkan tanduk tu. Rasa macam nak hilang jauh je tadi. Rasa macam, rasa ini tadi rasa macam hidup lagi ke aku ni. Kita belum ada sejarah lah kita rawat orang. Pesakit tu meninggal lah.
Melainkan tu saka eh. Saka ni contoh orang-orang yang dah berumur. Eh contoh mak kamu umur apa? 70. Eh contoh. Dia sihat lagi betul? Sihat lagi. Bila buang saka dia, dia akan sakit. Pasal apa saka ni yang buat dia jadi kuat. Sihat. Sebab tu kadang-kadang orang dia tahu dia ada saka tapi dia sayang. Dia akan cakap, mak aku tak ada saka lah, jangan pahit. Mak saya ni dulu macam tu. Betul. Dia macam mak ni memang ada ni ha, dia cakap macam tu. Lepas kita orang pun macam takut lah, siapa yang dia pilih macam tu kan. Dan last-last sampai ketua dah. Sebab penyakit dia tu sama dengan penyakit nenek rasa tu. Sikit berkurang lah macam benda tu berangkai macam lah. Berangkai yang sikit berkurang rasa. Jadi kalau orang yang tak percaya saka ni, macam mana kita nak yakinkan benda yang tak nampak? Betul. Jadi benda saka ni, benda ni wujud. Macam cakap tadi lah awal-awal, bila kita tak rasa, tak alami, kita tak tahu. Jaya. Siapa yang jaya, tak alami, tak tahu kan? Orang yang tengok daripada belakang YouTube, TikTok ni, orang akan cakap kat dalam, ini berlakon. Ya, berlakon, penat. Saya tak cocok rasa. Ingat macam dah meninggal tadi. Yang saya tembak tadi kan eh. Apa awak rasa? Rasa macam kepala rasa berpusing. Masa yang tadi tu, kat bahagian kepala ni. Ketembak kat dahi, bagi kat dahi tu. Sedangkan saya tak sentuh eh. Ni emol tak lah. Sama juga orang yang kat luar kat pejabat tadi. Kita boleh dapat jarak jauh, kita tembak dia. Bukan kita matikan dia, kita matikan setan dalam badan dia ni. Faham tak? Dia rasa lah tembak tu. Dia sakit benda dalam badan awak tadi tu. Dia mati je lah. Yang tertikam daripada bumbung kepala tadi. Tapi senjata tak nampak. Ha, ni Allah. Sebab tu nak yakinkan seseorang bukan senang. Mereka yang tak alami lah. Alami. Kamu rasa sendiri betul. Betul. Terjabut nyawa. Nah, ni Allah Allah. Seperti mana kamu pernah datang. Kali ni kali ke berapa datang dengan rawat? Saya dah 3 kali. Tapi selepas saya rawat tu, lama saya tak datang. Bila saya kena balik yang mata saya tu, saya terpaksa pergi balik. Saya tahu saya kena pergi berawat. Sebab benda tu memang sebelum ni saya pergi yang dekat tabib sebelum ni. Lepas saya pergi tu memang hilang penyakit saya tu. Jadi saya kata ni dah kena balik lah ni. Sebab punca saya kurang layan je ke hamba Allah ni. Pasal dia, saya tak suka dah tu umur dah berusia, malah nak bercakap sangat. Buat datang kerja buat kerja je. Time ada mood nak bercakap boleh bercakap. Dia tak boleh, dia jenis hamba Allah ni dia jenis nak orang sentiasa bercakap dengan dia. Macam kalau dia tak bercakap dengan orang, kalau dia gembira hari ni, dia nak orang lain pun gembira hari ni lah, macam tu. Orang dia jenis macam tu. Kalau dia tengah berduka hari ni, kita pun kena senyap lah, berduka lah macam tu. Orang dia jenis macam tu. Saya ni malah nak tuduh, tapi bila dah kerap last yang saya pergi dekat tabib sini, sebab nampak muka hamba Allah tu lah. Masa yang pakcik tu yang tabib tu yang ajar saya apa ubat saya, dia kata ha, telan tuan kau ha, tu nampaklah wajah dia, tak ada wajah orang lain. Jadi saya pun tak naklah tuduh haklam lah ha. Dia sakit ubat je lah macam tu lah. Tapi kalau nak yang belajar tu kena fikir dulu. Tak apa, fikir. Tak nak belajar pun tak apa, kita tak pernah paksa kan. Ni contoh eh, contoh. Awak ambil keputusan berhenti kerja. Agak-agak kalau dia tak puas hati dia kenakan lagi tak? Tapi kalau tak tahulah yang dulu yang hari tu pun dia suruh berhenti kerja juga. Yang last dengan tabib yang pakai cermata tu pun pakcik tu pun dia suruh berhenti kerja juga. Jadi kalau kita sayangkan kerja, mak cakap nak tunggu, nak harapkan suami seorang punya gaji. Sekarang ni zaman ekonomi tinggi betul. Jadi mak cakap kan bagus bayar sekian harga, ada ilmu, kamu tiba dia balik, biar dia berhenti. Mana bagus? Awak semua berhenti ke dia berhenti seorang? Nampak tak? Ya. Nanti saya umpama dia kena buku dengan ruas. Faham?
Kenapa kita nak mengalah dengan sihir? Kamu mengalah sebab kamu tak ada ilmu. Tapi kalau kamu ada ilmu, kenapa kamu nak mengalah dengan sihir? Kita ada Allah. Tak secara langsung kamu belajar ke dalam pejabat, berapa ramai orang ada staff? Ada 12. Okay. Setidak-tidaknya awak pertahankan 12 orang dalam syarikat. Betul. Pahala tak ganjaran 12 orang? Baca kat tadi. Satu orang 1%, satu hari 12%, satu tahun. Awak pertahankan. Dah. Ini pula nasib awak. Betul tak? Mama cakap, saya bukan nak menindakkan pendapatan suami. Contoh, awak kerja seorang, berhenti, dia kerja seorang, awak ada anak. Agak-agak tempang tak sebelah? Terasalah juga aku. Okey. Kenapa mesti mengalah dengan sihir? Jadi nak ada pendinding, belajar. Itu satu ubat yang paling baik, penawar yang paling baik. Tahu tak ilmu ni, saya cerita dengan abang ya? Ilmu ni ada dua, zahir dan batin. Okay. Zahir, kita cerita pasal zahir dulu. Contoh, awak balik kerja, suami yang ambil. Dia pasang orang. Tahu pasang orang? Nak pukul lah. Okay. Ataupun kat pejabat, dia nak pukul awak. Sekarang dia dah berang apa apa aku buat. Macam dia tadi cakap kan. Aku dah buat, aku tak berhenti-henti. Nampak tak? Dia marah tak? Contoh satu hari, setan dia mengasuk, dia pun datang nak tumbuk awak. Bila awak ada ilmu ni, tak sampai. Ilmu ni. Kalau kat luar pula, dia ambil besi ke parang ke pedang ke kayu ke, tak kisah apa benda lah. Dia hayu dari belakang, dia campak. Walaupun kita tak sedar, dia tercampak. Itu zahir. Batin, jangan sihir yang tak nampak ni lah. Tak tembus. Malahan kita boleh bagi balik. Kat dia balik. Kalau dia kepanasan, kita pagar kedai apa, pejabat tu, dia akan berhenti. Dia kepanasan dalam tu. Jadi, dia kena berkungan ruas tak? Selama ni dia tibai kamu kan? Siapa-siapa staff-staff dalam tu semua dia tibai. Semua geng, dia tunduk dia. Jadi, setidak-tidaknya bila kamu dah belajar, kamu jadi heroin kat situ. Tapi ilmu ni tak boleh riak, tak boleh bongkak. Sombong ni. Dia macam biasa. Tapi kat situ dan dia awak tibai dia. Pagar ofis tu. Mesti dia panas. Dia masuk, dia duduk, dia panas. Rimas. Dia akan ambil cuti, ambil cuti. Dia boleh berhenti tak? Dia rasa tak selesa kat situ. Dia pergilah berubat mana pun. Yang kita pagar ofis ke rumah ni, kita pakai cahaya. Sihir tak boleh buang saya. Ini ilmu Allah. Dia tutup saya rawat awak tadi. Tak pernah. Selalu datang apa? Anak murid rawat kan. Hari ni hajat nak jumpa saya kan. Masuk YouTube, TikTok. Okey. Ini nanti awak boleh tengok flashback kan balik. Bila saya rawat awak tadi. Saya sentuh. Saya tembak dekat dahi kan. Ini ilmu Allah. Nah, tapi orang yang tengok yang nak percaya, percaya tak percaya sudah lah. Kita pun tak boleh paksa orang nak percaya tak percaya. Ini ilmu Allah. Seperti mana kalau kamu nak tahu, sampai hari ini, tahun ini dah masuk 29 tahun saya menentang sihir. Tahun yang sudah ya, yang masih awak rawat anak murid tu mungkin tahun 22. Betul. Ini 23. 24. 24, tahun lepas 23, 22. 22. Kamu nampak saya, awak hari ini sama tak? Maksudnya nampak saya tu, apa watakkan saya gini, nampak saya sihat ke, sakit ke? Alhamdulillah nampak sihat. Lawan sihir kan ni? Lepas tu kena ada ilmu di dada, bukan di kepala. Yang kamu belajar tadi, ilmu di kepala. Ini ilmu di dada, kosong. Contoh kamu tidur-tidur, dah sentak. Yang sentak tadi orang ambil roh kamu. Dia puja. Dia cucuklah kat mata, kat mana kepala ke. Oh, kau tiba-tiba tidur tersentak? Ya, tu tandanya orang ambil semangat kamu atau peruh. Tersentak. Tapi orang tak percaya. Kita dalam bidang spiritual, kita tahulah. Kita kena ada ilmu di dada, bukan di kepala. Di kepala tadi kamu belajar 20 lebih tahun. Baca Quran betul, cuma di kepala. Tapi di dada kosong. Itu saja penawar yang paling baik mengobati diri sendiri.
So dengan sabit tinggal serkam satu jam. Kalau pergi tempat-tempat lain maaf cakap lah, jauh-jauh masa. Kena pula yang ini susulan kan. Susulan berapa ringgit? Susulan nombor ni? Bayar susulannya mahal dia berapa? 50. Mahal? Tak. Kalau awak pergi tempat lain, mungkin dia cah harga. Walaupun susulan dia harga sama. Betul? Jadi kalau 4-5 kali pergi, datang sini walaupun RM50, dah lepas dah hidup ijazah. Betul tak? Sebab tu saya kata tadi, kita kat sini bukan along, kita nak tolong. Kita bagi ilmu. Of course lah, ilmu ni ada mahal dia, bukan free kan. Tapi sekali bayar, semua hidup lah. Kamu ada ilmu dah sampai bila-bila. Bukan masalah bayaran dia tu, masalah amal kemampuan dia tu. Ya, saya kata tadi, sama juga kita balik pada air batu dengan air sejuk. Nak sebuah daya, tak nak sebuah daya. Itu saja. Ataupun tangan kanan zikir, tangan kiri sihir. Nak zikir ke nak sihir? Nak zikir ke nak sihir? Tu fikir dah sendiri dah. Sampai masa ya nanti insyaAllah. Macam saya cakap tadi lah, tak semua perawat dalam Malaysia akan ajar ilmu pada pesakit. Walaupun contoh, saya ada satu dunia anak murid. Maksudnya satu dunia bukan satu dunia belajar. Rakyat Malaysia yang kerja dekat Amerika, sana pun ada sihir. Belajar jarak jauh. Alhamdulillah boleh rawat mak dekat Terengganu. Saya ada dekat Tokyo. Perempuan ni pun cerita perempuan ni dekat Tokyo. Masalah keluarga dengan suami dia. Biasalah suami nak main kali tiga bla 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 bla, dia rawat pulihkan rasa apa. Jepun pun ada pakai sihir dia. Dia rawat suami dia sendiri. Buat kita ajar lah cara jarak jauh. Kita ada ya, apa video ni apa Telegram kan, apa ni YouTube, dalam Google Meet kan. Kita ajar cara jarak jauh, cara buat gini, cara gini, gini, gini. Kita ada dekat Australia, kita ada dekat Kuwait, kita ada dekat apa Thailand, kita ada dekat Indonesia, kita ada dekat Singapura. Bila kita pergi negeri orang, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Perinding tak ada, betul? Itu kat negeri orang, negeri sendiri. Kita baik mencari perawat-perawat dekat-dekat sini. Kena yang jauh-jauh. Itu cerita mak kamu tadi. Dah rawat sana, rawat sini, datang sampai 5 kali baru. Dalam kepala kat tanduk tadi, kita patahkan semua kan, kita hancurkan. Kita sini, last dia cerita lah dia bagi. Dia kata keluar yang tanduk tu, baru mak boleh solat lah. Alhamdulillah lah. Jadi kan solat tadi, setan yang mengasut. Sama juga suami tadi. Saka mak dia lah duduk situ. Kasih dia berat. Jangan pergi, jangan pergi. Kaki nak langkah pun malas. Duduk tengok TV. Betul? Duduk je kat rumah. Dia mengemas tak habis-habis. Ini lepas ni insyaAllah lah, dah tak ada benda-benda ni negatif. Okay. Jadi kita sama-sama doa. Nampak terang tak? Nampak terang? Tak ada pembalam tu? Balam tu ada. Ada sikit lah. Tapi mata dia boleh buka. Tapi tak ada. Buka tu. Jangan toleh belakang. Macam toleh belakang. Okey, yang membuka apa? Allah SWT Kita dah sama usaha dan ikhtiar. Okey, apa nak pesan bang kepada masyarakat netizen yang ada masalah macam bang tadi, mata tak boleh buka kejam sebelah, dia panggil sepit sebelah lah kan? Tak boleh buka langsung. Lepas tu bila kita tarik tadi, apa kamu rasa? Yalah, kalau nak ikut orang mula tak buat apa, nak percaya benda-benda macam ni kan? Tapi bila dah kena, rasa masa dalam perubatan tu, terasa barulah kat situ ada timbul kepercayaan tu, benda tu wujud kan. Tidak, sebelum ni memang saya tak berapa nak percaya dia sangat. Memang susah sikit nak ajak berubat, payah. Jadi kali berapa? Kali kedua? Kali kedua. Jadi benda yang sama berlaku. Benda yang sama. Saya ingatkan lah, bila orang buat perubatan tu, saya tengok macam saya pun dah. macam dekat TikTok, YouTube lah, saya pun tak percaya, iya ke benda ni, macam lakonan dia. Tapi bila saya dah rasa sendiri, baru saya tahu benda tu
Memang wujud. Wujud. Lebih-lebih lagi pula, dengan izin Allah sembuh. Okey, contoh cara rawat saya kan eh. Saya tak pegang kan eh? Tak. Tapi rasa tak benda saya tarik keluar? Rasa. Kat sini kita pakai ilmu kebatinan. Itu yang tadi zikir dalam hati adalah untuk roh. Roh tu batin. Zahir ni jasad yang kamu besar-besar ni. Tapi roh kamu tak besar ni. Roh kamu biasa je. Faham tak? Kena lagi. Roh slim ni. Okay, jadi kita sini pakai ilmu kebatinan. Lagi apa nak tambah? Zahir boleh tambah? Kan percaya lah yang sihir, wujud, betul kan? Jadi cara rawatan kita kat sini, baru kamu tengok YouTube ke, TikTok ke, sekarang baru yakin. Ya, yeah? Tanpa sentuh. Okay, akak ni time pula. Kalau ikutkan, yelah saya pun tak sangka lah ada sihir kat tempat kerja. Sebab sama-sama gelak ketawa sama-sama, kerja 8 jam sama-sama. Tapi ada juga perasaan busuk hati sama manusia. Itulah. Itulah kalau rasa ada simptom-simptom kena sihir tu, cepat-cepat dapatkan rawatan lah. Tapi tu je lah. Okay, yang kamu cakap tadi, gelak sama-sama, makan semeja. Itu dipanggil apa? Musuh dalam selimut. Gunting dalam lipatan. Betul. Kita sangka baik, betul. Yeah, kita tak fikir negatif kan. Tapi dalam baik dia kenakan kita, tubuh kita. Nampak? Sebab saya ni jenis rajin juga bawa makanan bagi kawan-kawan. Tapi lah, tak sangka lah kan kena kat batu hidung. Baik lah, tak baik bosalah. Betul. Rajin bosalah. Pumalah rajin. Masalahnya bukan rajin pun, datang kerja buat kerja. Tanggung jawab kita kerja kan, amanah kerja kan. Saya besar dengan dia. Saya cakap pepatah pun dia cakap kan, buat baik pada-pada. Buat jahat yang sekali. Tapi buat baik pun dia cakap pada-pada. Jadi jangan terlampau tunjuk sangat buat baik. Masalahnya saya ni kalau habis kerja saya suka tolong orang lain buat kerja. Saya jenis tak kena duduk diam. Tapi saya buat kerja je. Tu pun nak cemburu tak tahu orang alam lah. Buat yang ikut. Aduh, tak faham lah. Ya, banyak ustaz-ustaz cakap, ustazah cakap dalam ceramah apa? Sakit ain. Baik, tak campur orang pun sihir ke? Campur pun sihir. Tahu lah. Jadi, manusia. Nak elakkan sihir, belajar. Tak, itu ubat dia penawar. InsyaAllah. Tak nak belajar pun kita tak pernah paksa kepada masyarakat, netizen-netizen luar sana. Jika nak ijazah atau belajar ilmu ni, hanya zikir 5 minggu dalam hati. Di mana-mana kamu berada, boleh buat jarak jauh, jarak jauh ya. Yang penting handphone ada, WhatsApp dengan Telegram. Lepas tu zikir 5 minggu, setiap minggu satu surah, sampai 5 minggu tamat, insyaAllah tak ada sihir boleh tembusi kamu. Okey, macam kata tadi, ilmu ni ada dua, zahir dan batin. Zahir tu apa? Jasad kita lah. Orang nak tumbuk kita ke, nak gang clash ke tak boleh sampai. Okey, zahir. Batin yang tak nampak tadi, pakai sihir, insyaAllah dia akan mantul balik. Dia tak boleh masuk. Itulah ilmu ni. Ya? Nak si budaya, tak nak si budaya. Kita ambil contoh yang sekarang viral kan, antara Islam dan kafir. Ini contoh sebagai contoh. Misal kata terjadinya macam dulu tahun 1969. 13 Mei. 13 Mei. Itu zaman atuk nenek moyang kita, mak bapak kita ada ilmu. Zaman sekarang, apa ilmu kita ada? Misal kata, terjadi. Saya ada terfikir. Kalau kita tak ada ilmu, apa jadi habis? Runyai. Saya fikir, ada ke orang macam orang dulu lagi? Sebab tu saya tadi belajar. Faham tak? Kita tak tahu bila akan terjadi. Harap-harap tak jadi lah kan? Tapi, sebelum hujan, tiadakan payung. Tahu tak? Kalau nak tengok macam positif jadi. Ilmu ni senang. Bukan susah pun, bukan datang sini tetap minggu, jawab dekat 5 hari datang, tak ada. Ijazah hari ni balik, zikir saja dah. Kau pergi umrah ke, pergi haji ke, pergi holiday ke, mana-mana kat rumah, zikir saja. Macam mana saya cerita tadi, daripada tahun 22 kamu datang, pernah nampak saya hari ini, macam dia juga. Cuma faktor usia lah mungkin meningkat, terbiasalah semua siapa bersama kan. Tapi kesihatan tetap sama. Tak ada pun orang sihir kita. Bukan tak ada, ramai sihir. Tapi tak tembus. Yang mana unik.
pendinding keluarga, anak angkat lelaki perempuan? Lelaki. Contoh, ya, dia tak kisahlah lelaki ke perempuan. Satu masa nanti dia nak berumah tangga, korang buat dia ilmu pemisah. Macam mana nak buat? Oh, ilmu tak ada. Tak, sini. Dol. Ini tak mustahil. Dah kahwin, buat lagi ilmu pemisah. Gaduh lelaki bini. Bila kat luar, kerja masing-masing, WhatsApp, sayang menyayang telefon. Sayang menyayang. Balik rumah, cekau anjing dan kucing. Nampak tak? Itu ilmu pemisah. Jadi kadang orang tak faham. Sebab tu tengok YouTube saya banyak. Kepada yang follow TikTok saya, jangan lupa layari YouTube saya, Tabib Adam Emisa, Adam Emisa ataupun Radin Tabib Adam. Ada 2,000 lebih YouTube saya dalam tu. Klik je tajuk apa, semua ada dalam tu. Ya, InsyaAllah. Ini bukan cakap riak, tak boleh bongkak sembung diri. Ya, saya dah 29 tahun merawat, melawan sihir, insyaAllah. Okey, apa lagi nak pesan? Kita dapat penutup. Tak tahu nak cakap apa dah, tapi alhamdulillah lah rasa segar. Rasa mata ni boleh nampak jelas semua, alhamdulillah lah. Kalau tak, sakit. Macam ada something lah kat kepala dah ni. Nanti, nanti kita akan buat YouTube, tajuk dia kawan sepejabat. Aduh. Ataupun tajuk dia sihir. Permainan sihir. Nanti kita fikirkan, nak tengok lah. Kena follow lah YouTube saya. Musuh dan selimut. Musuh dan selimut. Okay, jadi kat situ satu pengajaran kepada masyarakat lah. Tahu tak? Kita buat baik pun salah, tak buat baik pun salah, campur orang salah, tak campur pun salah. Ini sakit ain mata. Jadi kalau boleh nak berhenti. Masa kat tadi, saya mau bagi pandangan nasihat. Kalau kamu berhenti, yalah. Umpama dua belah kaki tadi satu tempang. Apa jadi? Anak berapa? Anak baru darjah 2. Misal katalah awak berhenti tahun ni, tinggal seorang kerja. Kakak macam mana? Nak sara awak, nak sara anak. Baru darjah 2 tau. Saya dah biasa pegang dah duit sendiri. Betul. Jadi bila cakap bila dapat tak cukup pula, belajar pun dah kurang. Tak banyak sikit, jadi ini tak, bang tak cukup ni bang. Itu kemampuan dia. Betul. Jadi dengan tadi 400 lebih tadi awak belajar, awak dah tibai dia, kasi dia berhenti. Awak jangan dekat dia kesian. Dia kesiankan awak. Betul. Jadi setidaknya kamu belajar, kamu mempertahankan 12 staff dalam tu. 12% satu hari, 12% satu hari. Nampak? Saham dia yang awak bantu tadi. Tibai dia tadi. Dia tak berhenti on the spot. Dia akan panas. Melainkan dia tobat nasuhah, dia buang benda-benda sihir dia. Baru dia rasa lega, dia sejuk. Dia rasa normal lah. Lagi dia beramal ilmu hitam, lagi tu dia akan panas. Dia duduk kat kursi dia pun panas. Dia kat duduk kursi, dia nak masuk office pun dia fikir dua kali. Ini panas ni, mesti panas ni. Kita akan ajar cara pagar office, pagar rumah. Kita ada cara-cara dia. Banyak ilmu ni, luas. Mempertahankan diri. Umur 40 lebih ya. Pernah tak jumpa ilmu macam ni? Apa dia? Tapi ilmu macam saya buat ni. Tak pernah lagi. Itu bila awak tengok real, kita lawan dengan musuh. Kalau nak tengok yang macam musuh ni, ilmu ni, pergi dekat YouTube. Type Ustaz Nasihin. Ustaz? Nasihin. N-A-S-I-H-I-N. Ada daripada Indonesia lah. Ilmu dia lebih kurang sama. Contoh bawa 4-5 orang kan, pada depan dia sihir pakai keris tu kan. Dengan patung. Semua tak lut, dia duduk diam saja nak. Sihir. Bukan seorang, 4-5, 6 orang pun sihir, tak lut. Yang apa, pereman ni dia panggil gangster jalanan. Yang pergi kawasan ni je, kau kena bayar tol. Oh, dia tibai. Dengan parang semua kan, dia boleh buat kaku, sekeras. Kat ofis tu kalau belajar, kasih dia kaku. Daripada pagi sampai ke petang kan. Nampak balik tinggalkan dalam ofis seorang. Biar dia terkencing-kencing berak kat situ. Biar dia rasa. Nanti dulu yang belajar tu, nanti dulu lah tak. Yalah ni semua tercerita pilihan ilmu ni. Cuma kamu kena tengok dalam YouTube Ustaz Nasihin. Apa Ustaz kelebihan Nasihin ilmu ni. Cuma kat sini maklum cakap. Bukan dekat Riyadh tak apa, bongkak sembuh ni.
belum ada penyihir-penyihir datang sini jumpa saya, ataupun telefon saya nak jumpa ke, nak lawan ilmu dia, belum ada lagi. Kalau ada, dia cakap buat YouTube, TikTok, dia masyarakat tengok hebat mana ilmu sihir ni. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Selamat, selamat menyambut bulan puasa dan selamat hari raya Maaf Zahir Batin kepada semua yang menonton YouTube saya, TikTok saya, ya. Daripada hujung rambut, hujung kaki saya dan tim-tim saya, minta maaf ya jika ada terkasar bahasa, tersilap cakap, ya, menyinggung perasaan, ya. Saya tak ada niat apa-apa, ini semua saya bagi seluruh kepada umum, ya, tidak ada nak menuding kepada siapa lah. Okey, jadi kepada anda yang ada masalah kesihatan, sama ada sakit medis ataupun bukan medis, ya, yang tak tahu sakit apa, datang sini insyaAllah, ya, mahalnya hanya RM50, itu untuk rawatan biasa. Untuk rawatan buang saka ataupun kita sini matikan saka, ya, mahalnya RM250. Termasuk rawatan biasa tadi RM50, RM300. Itu saja. Ya, seperti mana yang kita pernah dengar ke orang kecam saya, ya, datang sini semua ribu-ribu. Mak kamu tu datang bagai rawatkan saya kan. RM50 je. Ha, RM50. Jadi beribu pun. Ha, nampak. Jadi ini semua fitnah, fitnah, fitnah dajjal akhir zaman. Jadi orang nak jatuhkan kita macam cara. Ya, sama juga kamu datang ini. Berapa mahal dia? RM50. Dulu pun pernah datang kan? RM50. Jadi orang cakap, ini adalah upah kita sebagai perawat. So, mahal ke RM50? Rasanya tak mahal. Contohlah, kamu pergi dekat pakar-pakar luar. Bukan RM50 lah. So, ada fikir sendirilah kan? Jadi, kepada masyarakat di luar sana, di desa-desa luar sana, jika anda, siapa-siapa, mak bapa, ayah kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita yang ada masalah kesihatan, yang tak ada ubat di luar, datang sini di Masjid Tanah Melaka. Ya, boleh hubungi 019-216-9911 ataupun tengok nombor telefon saya dalam YouTube saya. Tapi ada yang bisa, ada kat YouTube tu semua ada nombor telefon tu. Ya, hari-hari ada keluar situ. Okey. Saya ulang 019-216-9911. Lokasi saya di Masjid Tanah Melaka sebelah Petron. Kalau kamu daripada utara, masuk tol Pedas Tinggi. Okey, dah sampai tol Pedas Tinggi, kamu wait. Okey. Nanti belok ke kanan terus sampai ke sini. Okey, kalau kamu daripada selatan, wait tol Alor Gajah. Nah, jangan masuk Ekro, tol Alor Gajah lagi dekat. Okey, sampai belakang ni simpang ni, simpang Air Limau, belok ke kanan. Nampak Petron, lepas Petron tu ada sungai, sebelah sungai tu. Jangan laju lah, sebelah Petron sungai ke rumah saya. Rumah kampung, ya, rumah kampung, bukan rumah taman. Okey. Kalau takut sesat, telefon. Jangan minta alamat penuh. Bila alamat penuh, kamu akan pergi ke belakang. Belakang ni ada 20 lorong rumah kampung kan. Lorong sini, lorong sini, lorong, lorong. Banyak lorong. Pening kepala. Jadi ikut jalan besar. Masuk jalan besar tapi sungai, masuk sini. Okey. Jadi jangan lupa, kalau anda di luar sana, saya tunjukkan khas kepada penyihir-penyihir, pengamal-pengamal sihir dan juga penyuruh-penyuruh sihir. Taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat, azab waktu neraka dan malam dahsyat itu janji Allah pasti di atas langit ada langit. Jadi kepada anda yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911 untuk saya tarbiahkan penyihir-penyihir tersebut supaya dia bertaubat. Jika dia ingin bertaubat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kenapa kita ada Allah SWT yang maha sakti masa yang galanya. Hidupku, matiku, kerana Allah kun, fayakun. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa. Zikir mana dalam hati dari mulut di mulut untuk jasad dari hati untuk roh. Kuatkan roh bukan jasad. Orang yang sihir pakai roh bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu, jangan lupa serahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup terpaksa meninggal dunia. Jangan lupa selamat salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, tining. Bila terfikir daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun, payah kun. Bye-bye.